Memasuki bulan mulia ini, pastinya umat Islam berlumba-lumba mengerjakan ibadah untuk meraih ganjaran pahala. Ramadan pasti lebih bermakna apabila dapat berkumpul bersama keluarga dan rakan taulan. Pengalaman manis ketika berpuasa dikongsi selebriti tanah air Cik Puan Syamim Farid yang turut meraihkannya bersama keluarga tercinta. Untuk tahun 2023 ini, sedikit sibuk dengan hosting dan juga berlakon sikit sebanyak macam tu. So macam biasalah, ada lakonan sikit, ada hosting sikit. So tapi tahun ni memang saya lebih kepada bidang pengacaraan lah, sebab itu merupakan minat saya daripada dulu. Berlakon tu masih lagi berlakon, masih lagi ada cerita-cerita baru akan datang, tapi motor hosting jugalah. Biarpun sibuk dengan jadual kerja yang padat, ia tidak menjadi penghalang buat Cik Puan Syamim menyambut bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti bermanfaat. Kalau persediaan bulan Ramadan usually sama, tapi mostly macam saya akan selalunya berbuka puasa di rumah, tapi suami akan berbuka puasa di masjid. So maksudnya setiap hari satu masjid yang berbeza. Kalau ada peluang untuk saya ikut, saya akan ikut. Ramadan kali ini, Cik Puan Syamim dan suami turut menganjurkan majlis berbuka puasa yang berlangsung di Masjid Istana Diraja Alam Shah Kelang. Hari ini merupakan majlis berbuka puasa bersama dengan keluarga dan juga kenalan yang terdekat. So macam biasa, saya dengan suami dan juga keluarga memang selalunya akan mengadakan majlis berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga lah. Untuk malam ni kita akan ada keluarga terdekat, kenalan dan juga anak-anak tahfiz sekali lah. Biarpun sudah menjadi sebahagian ahli keluarga golongan kerabat beberapa tahun lalu, Cik Puan Syamim akui kehidupannya tidak banyak berbeza daripada sebelum berkahwin. Sebenarnya sama, cumanya ada certain hari yang kita akan berbuka puasa di family belah lelaki suami di Selangor. Jadi mungkin keadaan tu berbeza dari segi kita akan bertrawih sama-sama, berbuka puasa sama-sama, tapi di keluarga belah Selangor lah. Mengerjakan solat sunat tarawih di masjid pastinya antara amalan yang dinantikan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Bagi Cik Puan Syamim, majlis iftar yang dihadiri kenalan rapat dan keluarga suaminya diharap dapat mengeratkan ikatan ukhuwah dan tali persaudaraan antara keluarga dan teman-teman. Okay, harapan Ramadan saya untuk tahun ini, semoga tahun ini Ramadan diberkati dan amalan semua diterima oleh Allah SWT. Dan juga semoga semuanya berjalan dengan lancar dan insyaAllah beramadan bersama dengan keluarga saya dan juga bersama dengan suami. Selain memberi ruang dan peluang untuk beramal, meraihkan Ramadan dengan pelbagai pengisian bermanfaat mampu menjadi medium yang baik dalam mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Semoga Cik Puan Syamim sekeluarga memperoleh ganjaran pahala berganda di bulan yang penuh barakah ini.